Buat ngebuat efek dari video dengan frame rate normal ke FPS lebih kecil atau lagging effect, kalian cukup membuka panel efek, posterize time, masukkan ke footage kalian, dan merubah menjadi kecil FPS-nya. And that's it. Video kalian akan menjadi memiliki efek nge-lag dan ya cocoklah buat video-video slow, video-video senja kalian itu. Oke, jika kalian ingin tanya efek-efek lainnya ya tulis aja di section komen. Oh, you don't know. You don't know. You don't know.